Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu dari Mahfud, kelas Biologi B semester 3, NIM 19081060045. Di sini saya akan mempraktikumkan mandiri tentang praktikum yang pertama, yaitu Phylum Mollusca, mata kuliah Zoologi Avertebrata. Yuk kita lihat bersama-sama praktikum dari saya. Dilakukan pengukuran terhadap tubuh hewan, bekicot atau sinafurica pada morfologi atau morfometri. Selanjutnya yaitu diletakkan bekicot atau sinafurica di atas lempengan kaca untuk diamati pergerakannya. Selanjutnya yaitu dilakukan rangsangan memberikan sentuhan lidi pada tentakel sekitar kepala posterior diamati terhadap stimulusnya pada spesies bekicot acara sinafurica. Selanjutnya yaitu dilakukan pengukuran spesies moluska, yaitu cumi-cumi loligo indica, kerang darah anadara granosa, kerang hijau maedilus viridis. Inilah salah satu pengamatan morfologi atau morfometrik. Selanjutnya yaitu diamati pengamatan anatomi pada kerang hijau Maedilus viridis, yaitu salah satunya membuka kerang hijau tersebut atau cangkang kerang hijau tersebut dan diamati di dalamnya.
Selanjutnya yaitu diamati pengamatan anatomi cumi-cumi Loligo indica, yaitu salah satunya siapkan silat atau cutter dan bedah bagian tubuhnya dan dilihat anatomi pada tubuh cumi-cumi Loligo indica. Selanjutnya yaitu diamati pengamatan anatomi kerang darah, tanah darah dan salah satunya yaitu membuka cangkang kerang darah dan diamati anatomi di dalam tubuhnya. Selanjutnya yaitu diamati pada bagian tubuh terdapat lendir bepitot atau cina folica dengan melakukan dipecahkannya cangkang pada bekicot atau cina folica.